Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi lur bareng Kang Pei di sini di channel Kang Pei 27 yang membahas tentang kegiatan Kang Pei dalam berhobi membonsai. Oke, di hadapan kita sudah ada bahan bonsai. Ini sambungannya atau hasil okulasi. Hasil okulasi pohon beringin Benjamina sama bahan bonsai kimeng ya lur ya. Mungkin ini udah saatnya kita untuk mengganti medianya. Oke, bagaimana prosesnya? Langsung saja ke videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lur.
Oke lur, nah dan inilah hasilnya. Walaupun sedikit tadi ada insiden ya lur ya, aduh malah patah. Tapi nggak terlalu patah, nggak copot juga sih. Masih bisa kita akalin. Nah ini yang patah tadi, Kang P kasih serabut kelapa ya. Mudah-mudahan sesuai harapan akarnya bisa turun ke bawah, bisa tumbuh akar baru, karena yang di atasnya tadi udah ada akar. Oke lur, terima kasih sudah menyimak video Kang Pei. Terima kasih buat yang selalu support Kang Pei. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ini hanya sekedar sharing kegiatan Kang Pei dalam hobi membonsai. Oke sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.